Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan melihat-lihat yaitu tanaman sayuran bayam yang ditanam secara organik. Bayam memiliki nilai gizi yang sangat baik sehingga konon kabarnya bisa membuat kita jadi kuat seperti popai. Sayuran yang dibudidayakan secara sehat akan menghasilkan kualitas sayuran yang sehat pula. Untuk contohnya seperti tanaman yang dibudidayakan dengan cara organik ini biasanya memerlukan biaya penanaman yang tinggi sehingga berdampak pada harga jualnya juga jadi lebih mahal daripada tanaman sayuran yang ada di kebun. Begitu sekilas tentang tanaman sayuran bayam. Nah, itu bayam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.